Zevina Alfionita, umur 10 tahun, sekolah di PKBM 32 Negeri Duren Sawit, kelas 6. Mazat di panti dari 2019. Waktu itu aku dan kawan-kawan lagi ngamen di jalan. Lalu dibawa ke panti. Sebelum di panti, Moza tinggal sama nenek di daerah Tebet. Orang tua Moza sudah meninggal. Moza Vina Alfionita itu termasuk anak yang ceria, banyak bertanya, kemudian rajin, baik itu di sekolah dan rajin ke kegiatan mengaji di panti. Jadi acara hari ini kita akan memperingati Hari Gizi ya, sebenarnya yang jatuh pada tanggal 25 Januari 2022. Kegiatan ini sebenarnya dalam rangka memberikan sosialisasi tentang pentingnya gizi untuk anak-anak. Nama saya Maya Rio Saptata, biasa dipanggil Rio. Saya sekolah di SDN Klender 16 pagi, kelas 5, umur saya 12 tahun. Tahun 2016 saya bergabung di sini karena ayah saya tidak mampu, jadi saya bergabung di panti ini. Untuk Rio, dia itu dari keluarga yang sederhana gitu. Ayahnya juga sering datang ke sini untuk menjenguk Rio-nya. Dia juga termasuk anak yang pintar sih kalau di sini gitu. Terus cukup berprestasi juga di sekolah dan nurut juga anaknya kayak gitu. Jadi harapannya kita bisa membuat masyarakat kita, terutama masyarakat rentan, itu mendapatkan keadilan pangan. Keadilan pangan artinya juga mendapatkan makanan-makanan yang bergizi, yang sama dengan orang-orang yang lain. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal dalam urusan pangan. Terima kasih kepada DI TV dan Food Bank of Indonesia yang sudah berbagi kebahagiaan bersama Yayasan Rumah Piatu Muslimin. Kami yakin bahwa di luar sana masih banyak tangan baik, hati baik yang membantu anak-anak kami, bukan hanya saja untuk sehat secara fisik, tapi juga secara batin. Hari ini, dalam kampanye Berbagi Gizi Bersama, DAI TV bersyukur berkesempatan berbagi pentingnya gizi untuk kesehatan adik-adik nih. Terima kasih juga kepada PT AKR Korporindo TWK, Bumbu Koki Jempol, dan Food Bank Indonesia yang telah mendukung jalannya acara Hari Gizi Nasional. Tanggapan kami dari Panti Asuhan Harapan Remaja, baksos dari DAI TV, saya kira sangat bermanfaat ya buat anak-anak, dan juga kita terima kasih sudah dibantu berupa apa bahan makanan dari DAI TV dan Food Bank of Indonesia. Acara ini didukung oleh